ternyata jenis kelaminnya itu kelihatan. Mau ngecek jenis kelaminnya dedek. Ibu. Coba coba ya. Iya ya, penasaran. Tapi alasannya agak banget. Ini jawabannya, coba coba. Itu mah bukan jawaban itu mah. Ini lanjutan di video kemarin buat yang belum nonton. Tonton dulu sekarang, cepet sekarang. Abis itu kesini lagi, soalnya biar nyambung. Nah, kita kan udah pulang. Di sini ada Salma, Salwa, dan Mama lagi pakai kerudung. Ini Intan lagi ngabarin Ambarawa biar standby buat ditelepon. Begitu kita pulang, kita langsung ditanyain. Cewek apa cowok, cewek apa cowok? Cewek. Manut Salma. Nyambung. Manut Salwa, manut Mama, manut Mbak Intan. Apa? Manut Mas Bene, Yusik Wah. Yusik Wah. Ayo. Kita set kamera seadanya ya kan. Kita udah ngomong di video sebelumnya. Ini apa? Nggak lengkap sih. Cuman Mamah doang. Kalau ini tambahan. Bawa Purbalingga nggak ada. Bu Ambarawa juga di rumah. Harus minum dulu. Ya? Harus minum dulu. Udah ya? Capek? Iya. Nggak usah dikasih tahu ya. Di video kemarin Salma sama Salwa nebaknya apa? Cewek. Yang belum nonton video kemarin mereka nebaknya apa, langsung tonton videonya sekarang juga. Memang. Bisa deh Mama. Bisa Mama cewek. Masih bertahan dengan cewek. Mama masih bertahan dengan cewek. Apakah benar? Apakah benar? Apakah salah? Sama? Aku cowok. Cowok. Salwa? Cewek. Iya, cuma cewek kan. Iya, gak apa. Jadi, pas tadi kita periksa, dah kan kita nunggu lama banget. Iya. Kan? Ya. Terus. Gak boleh. Itu dokternya tuh satu pasien bisa sampai hampir setengah jam. Nah, udah gitu. Begitu kita masuk ke ruang periksa. Itu dicek di USG perutnya segala macam. Nah, pas lagi ngecek aku nanya ke dokternya, dok boleh aku rekam? Boleh aku rekam. Ternyata jenis kelaminnya itu kelihatan tuh kan jenis kelaminnya di USG itu kelihatan. Nah, USG-nya dari kepalanya bayi terus ke bawah. Nah, pas udah sampai perut turun ke bawah, ya kan, itu jenis kelaminnya sungguh mencengangkan. Udah, kira-kira kayak gitu ceritanya. Ya apa yang menarik? Ya cewek cowoknya dulu ya. Terus tadi dedeknya lagi kebelet pipis katanya. Iya, pas lagi dicek tuh jenis kelaminnya. Oh, ini dedeknya lagi kebelet pipis nih. Iya. Itu tuh lagi pengen pipis tuh. Gitu. Corak. Berarti dedeknya Salma yang bener. Iya, Mama. Cowok gitu. Jadi kamu manggilnya bro. Nah, ini di video ini kita akan melakukan hal yang sama sama Bapak Ambarawa, Ibu Ambarawa. Tuh, sama bagus kalian enggak? Lagi sibuk. Tuh, karena hilang kan udah di pondok jadi enggak bisa ditelepon. Kenapa begitu? Karena di ekspektasi kita tuh sebenarnya ada cewek. Mudah-mudahan lancar persalinannya bentar. Amin. Jadi anak yang soleh. Nah, sekarang udah bisa bilang jadi anak yang soleh. Amin. Saya dari kemarin orang tua tuh doainnya jadi anak soleh atau soleha. Siapa yang mau pertama kali ditelepon? Bapak, ini baru pulang periksa Bapak. Kami semua sudah tahu jenis kelaminnya adik, termasuk
Mama. Iya. Tebak dulu apa? Tebak dulu. Tebak. Kalau suruh nebak sih cowok, kalau nebak. Kenapa tuh? Perkiraan kau tapi yang bodoh aja lah. Cowok cewek sama aja, nggak apa-apa yang penting sehat, selamat, waras. Dan kamu kasih tahu apa? Apa mau main-main dulu sayang? Apa mama sih ngasih tahu? Yang jenis kelaminnya adalah. Jangan dulu, jangan dulu. Siapa yang mau ngasih tahu? Mama apa? Baitan. Dedeknya tadi pas dilihat lagi kebelet pipis, Bapak. Terus kelihatan kalau kebelet pipis, kata dokternya, ini dedeknya lagi kebelet pipis gitu. Berarti apa? Berarti apa? Kebelet pipis. Kalau kelihatan. Kalau kebelet pipis gitu ya, cowok. Iya. Iya, tapi udah kelihatan banget tadi. Menurut USG. Oh, jadi USG kelihatan banget ya. Iya. Ya mudah-mudahan prediksi dokter, USG dokter sesuai dengan kenyataan cowok itu. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, berikanlah cucu saya insya Allah yang soleh. Amin. Amin. Yang mudah-mudahan bisa, istilah Jawa itu junjung dhuwur mendem jero karo wong tua. Amin. 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 Jadi anak yang soleh, jadi anak yang benar. Amin. 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 Yang takwa. Assalamualaikum. Aku berperiksa. Mau ngecek jenis kelaminnya Dede. Ibu. Ayo. Tebak, ayo bu, tebak. Terlihat dari ekspresiku apa? Salah, cowok. Cetok banget mah dari dokternya. Ini Ani ada lagi kebelet pipis ini, orang penisnya berdiri ngono. Tebakannya bapak. Alhamdulillah, masih lagi ya. Loh kok bapak langsung nebak? Loh, mamah ki bocor ke kok sebel. Ya kan surprise. Alhamdulillah. Yang penting sehat, tanang wedok. Alhamdulillah. Amin, amin. Cowok sesuai dengan keinginan bapak. Yes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, pas aku ngesut kesitu pas lagi. Oke, udah dikasih tahu semua sayang. Aku udah tadi. Kecuali adik-adik kita karena yang satu mondok, yang satu dinas jadinya. Iya. Yeah. Belum terlalu. Si bagus lagi sibuk. Gilang nggak pegang HP. Jadi ya sudah, pokoknya ntar orang tua dulu dan sudah lega lah semuanya. Kalau bapakku sih. Ya, aslinya macam-macam gitu. So, iya. Yes. Tadi kan aku lagi keluar, ya kan. Bapak katanya dibocorin sama mama. Iya. Yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu ya pastilah, pasti itu yang terbaik buat kita ya. Hmm. Sebenarnya kita masih penasaran banget sama Bagus sama Gilang terus sama reaksi saudara-saudara yang lain, cuman ya udah nggak akan kita videoin. Aku minta doa baiknya lah dari kalian. Yes. Semoga si cowok ini jadi anak yang berbakti sama agamanya dan ya orang tuanya. Amin. Ya amin, amin, amin. Bapak. Lumayan menggemaskan sih tadi, cewek, cowok. Kenapa kita heboh banget? Karena benar-benar melenceng dari prediksi, makanya heboh. Mengejutkan lah. Bahkan yang katanya ibu itu feelingnya kuat, itu tidak berlaku buat Intan. Ya udah, segitu dulu aja videonya. Sekali lagi aku minta doa baiknya dari kalian ya, please kasih komen yang baik-baik gitu di kolom komentar. Kita akan bacain satu-satu. Kalau kalian mau komen baik-baik tuh gitu. Iya, mesti mengancam ya. Jangan komen yang nggak baik-baik gitu. Enggak. Terserah kalau mau komen yang nggak baik juga terserah. Cuman yang dasar kalian baik-baik. Iya. Cuman kita akan concern, akan fokusnya ke komen yang baik-baik ya kan. Dan mudah-mudahan doa baik dari kalian juga kembali untuk yes kalian sendiri. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kita juga ada konten bacain suratan gitu-gitu ya. Kita mulai biasanya dari Instagram, makanya itu juga follow Instagram kita. Makasih teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe. Jangan di skip ikannya please. Yeah. Bye-bye.